ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون نعم الفقه في جروب إخوان 31 Ustaz, apa yang harus segera kita lakukan apabila kita sedang futur-futur, Ustaz? Futur itu artinya seorang ditimpa oleh kelesuhan. Lesuh dalam beribadah, lesuh dalam ketaatan. Itu futur namanya. Kalau dia ditimpa oleh futur, kelesuhan, itu kadang hal yang wajar ya sebagai manusia. Yang dia jaga dirinya itu tetap di atas ketaatan aja, tidak berbuat maksiat. Di Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As datang juga dari sebagian sahabat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna li amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah fa kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dhalika wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak setiap amalan itu ada semangat di belakangnya Dan di belakang setiap semangat Pada setiap semangat itu Ada fatrah Kadang ada lesu itu tadi, futur itu tadi Nah pada saat dia futur Kalau dia tetap di atas sunnahku Maka dia dapat petunjuk Tapi kalau dia selain daripada itu Maka dia telah binasa Nah maka itu ujian ya Di masa lesu, dia jaga dirinya Jangan berbuat hal yang salah nah, Kalau dia Misalnya agak lemas belajar menuntut ilmu maka dia banyak mendengarkan Al-Quran membaca Al-Quran dia misalnya Quran semangat membaca sekarang ini banyak kemudahan seorang mendengar saya menyimak ya dia misalnya agak lemas untuk hal tersebut paling tidak lisannya itu tidak berhenti berdikir ringan diucapkan oleh lisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah Akbar. atau satu kalimat dari dikir, dia istighfar Itu hal yang baik Banyak sekali dari hal-hal yang Disunnahkan Seorang itu bisa Mengarahkan dirinya Pada setiap hal, kondisi dan keadaannya Di masa semangat maupun Lesu, ya dia berjalan Di atas sunnah pada hal yang disyariatkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufik Kepada kita untuk selalu di atas sunnah Mengukuhkan kita di atas sunnah dan menjauhkan kita dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walqadiru alih, wallahu taala alam